akan keterlambatan dari jadwal sebelumnya. Dengan keringat yang mengalir deras di dahi mereka, siang menuju sore itu, sang surya tengah bersemangat menggebu-gebu. Bulir-bulir yang terus mengalir vertikal karena gravitasi ternyata tidak menyurutkan semangat dan lekukan di bibir mereka. Bergerak mundur mandir melayani para tamu. Perut sang capung besi dengan penuh kesabaran adalah kewajiban. Tak ayal seperti sertika hidup, mereka sibuk memberikan pelayanan terbaiknya. Alih-alih umpan balik yang bersahabat dari para tamu di perut capung besi yang siap membelah awan itu, yang ada justru tindakan sengaja dari para tamu laki-laki yang dengan sadar membuat perempuan-perempuan itu berulang kali mendatangi mereka. Hal remeh-temeh menjadi luar biasa semata demi kepuasan nafsu dari orang mata yang diekori dengan komentar atas tubuh perempuan yang mau tidak mau harus melayani trik burahan mereka. Ya, seberlalu dua perempuan itu merasa asik mengobrol dan menjadikan bahan untuk tubuh perempuan yang satu dengan yang lainnya, dari rambut, lekukan-lekukan tubuh hingga ujung kaki, walaupun dari satu pun pandangan dan komentar mereka. Tidak jarang ketika menutup diri mereka, ironi tubuh perempuan, tubuh siapapun itu, bukan bahan lucon buat siapapun, bukan bahan pelampiasan nafsu murahan, dan bukan bahan pertandingan dan perlombaan, karena tubuh bukan arena kompetisi. Sayangnya, di mana-mana perempuan terpuruk dan ketidakberdayaannya, tidak punya kemampuan untuk melawan. Resiko kerja, siap bekerja harus siap menerima resikonya. Begitu persepsi kebanyakan orang. Tapi apakah persepsi biarkan dianggap hal sehingga membudayakan? Penampakan ini menyadarkan perempuan di mana-mana masih belum dihargai setara dengan laki-laki. Bahkan ia punya otoritas untuk tubuhnya. Sudah diam sekian lama, apa harus tetap tunduk dan diam sekian? Luar biasa. Mau nangis deh. Oke,